Halo rek, balik mana karena aku Gibom Vlog. Wena. Nah, kali ini gila, alhamdulillah Mas Moza sudah berada di sini. Kang Men, ada Bandung. Sekarang aku mau OTW ke Blitar. Iki wis barang-barange tak siapno kabeh rek. Wis karek budal tok pokoke. Ya Bandung ya. Heeh, hati-hati. Ya, hati-hati. Tekan selamat. Selamat. Aku budal lah. Durung ngenek no rokok, Pam. Ceritane, Mas. Saya di video sih. Aku boleh lah, kelali gak ada ngomong-ngomong. Nah, ini rek, sak durungi budal bocil nangis, gak belum ditinggal, sak jane. Ya Cil ya, saling sik Cil. Bocil nangis. Sabar ya. Gak lama kok, gak lama. Doa emak jaya sama, nanti sana yuk. Gak lama Cil. Siap, pasik. Ayo ditinggal nanti rek. Nangis rek. Kak kelem ditinggal sak jane. Ya, sebegitulah namanya juga anak kecil kelayu. Lewat ndi iki kok Mas rencana Mas? Nanti yo. Lewat ndi ae? Aku gak tahu nak Blitar soalnya, dadi yo ora ru. Barang lewat Malang, balik nang warung nang ngone. Kono mang macet lho. Nah oke rek, akhirnya kita udah ready, udah siap kate budal. Kak Una Mas? Oke siap. Eh, siap yo. Sampean gak ngoyo-ngoyo sih? Bang kok enak dalan. Ngacar lah. Oke Bu, aku pamit di sini. Halo. Hati-hati muka-muka, udah mulai selamat, bareng lancar, heeh. Salam kangge Mas Aldivo nggih, Kak keluarga. Nggih. Gaya Ibu Elis. Berangkat dulu ya, Is ya. Salim ya. Salim. Hati-hati. Bentar tok kok, Mas Caya lho mek, bentar tok dua. Ayo. Hati-hati. Satu sunu, Jung. Sayang, balik dulu ayo. Sayang. Bapak mau saya gelem. Oleh kan enak kan. Oh, serius. Fel, budal sih. Fel, budal sih. Oke rek, ayo kita langsung cus. Ayo langsung budal sih bu. Ya, assalamualaikum. Salam. Salam. Tadi. Salam. Oke, ini mau OTW ke rumahnya Mas Aldivo bersama Mas Mozamco dan Kang Men. Semoga selamat sampai tujuan. Amin ya rabbal alamin. Buat subscriber doain ya. Doain biar kita lancar ya Mas yo. Amin. Amin. Iki mang sampean budal nyusul aku jam piro Mas? Jam piro awan kok cah. Awan mau yo. Heeh. Bedukan yo. Eh, masang iku nes mari. Oh wis. Oke. Kalau gitu nanti kita lanjut di perjalanan. Ini kan se awal-awal rek. Se engko sambung mana, oke? Okay? Lah oke rek, iki wis di tengah-tengah perjalanan ya Mas yo. Wis teko Malang iki Mas yo. Malang wis teko Jombang iki. Soale kan startnya teko Jombang, Mang. Heeh. Nek teko Malang berarti kene muter. Teko di sana. Malang kok iki. Di sasarno Google Map biasa. Malang ya? Iya. Aku iki gak arep dalan rek. Dadi ya wis manut apa Mas Moza. Aku lho nelok Google iki, Mas. Nelok Google ya, tadi ini biasa kan. Google kadang ngono ora ndok percanda ya, Mas. Disasar-sasarno. Kurang kasih sayang. Kurang kasih sayang. Oke, okay, buat teman-teman sing durung subscribe Mas Mozamco bisa subscribe. Apa Mas sampean? Ceples tombol merahnya. Lah, iki suasanane enak ya, adem ya. Wis Malang iki koyo Mas. Gunung-gunung ya Malang. Heeh. Mm-hmm. Gunung-gunungnya asine bangun sing dhewe cepet kan teko Jombang iki Jaya. Iso liwat di Bobol-Bobol. Cuma karo Google kan diliwatno Malang. Muter ya biasa, berarti dhewe iki. Pak Google kan butuh kasih sayang para bujang-bujang. Para bujang-bujang. Para brondong. Brondong. Nah, oke rek saiki kita mau nyampe ya Mas Jam yo. Mm-hmm. Pak dhewe mau muter-muter wis sampe 5 jam iki. Muter-muter. Perjalanan muter-muter. Estimasi sebelum maghrib ya nyampe nya. Ternyata setelah maghrib kate isak sampean.
soalnya nah, banyak jalan yang ditutup tadi ya. Banyak jalan yang ditutup juga. Terus Pak Demang lewat apa? Hutan-hutan keronjalan mah lho, Mas. Hutan. Tadi enggak iso panter pelan-pelan. Pelan. Nah, iki udah mau nyampe tapi Mas ya. Mau nyampe. Kira-kira ini masuk menit, apa? Masuk apa? Masuk hutan ya. Masuk hutan, hutan ya. Nah, akhirnya kita sudah nyampe hutan-hutan dan KT teko ya Mas ya iki ya. Iya, KT teko rek. Alhamdulillah. Hutan-hutan. Gelap-gelap cuy. Ini Mas Ardivo kok mandi yo, eh? Iya, Mas Ardivo ngene kok mandi yo. Aku durung tau mrene blas lho, kok poteng. Poteng iya. Gak ono lampu sama sekali rek, nak kene lek bengi ngene poteng banget. Kanan kiri jati. Kanan kiri. Hutan jati ta Mas iki, Mas? Jati lho Mas ini, Jaya. Kak ketok ya. Ronjalan. Sekarang kita wis nyampe nggone rek. Iki identik ya mesti ono apa obong-obongane pediangane ya nak ngarep omah ya. Ya iki gang ya. Iki gang ta. Ya iki gang. Kita masuk gang. Gangnya Mas Divo alhamdulillah. Sik Mas sik ado ta Mas teko kene. Wis cedek. Ya. Kali aku gak pernah ke sini sama sekali rek. Dadi ra ngerti. Eh. Wis sampe. Monggo. Pantainya sini buka aja. Nah oke rek, alhamdulillah akhirnya wis nyampe teko rumahnya Mas Aldivo. Alhamdulillah seperti ini rumahnya. Ini halamannya. Wow. Nah, udah ada disambut orang sama, disambut sama siapa Mas tadi? Mas Tony kaya ya. Mas Tony. Mas Tony kaya ya. Nah, bukan Mas Tony. Ya itu Mas Tony nangkono Mas Tony. Akhirnya nyampe. Nah, akhirnya sudah sampai di rumahnya Mas Aldivo. Alhamdulillah kita disambut dengan ramah tamah banget dengan wis sampai di Mbak Ratu itu belum. Oh, belum. Paling yakin. Nyelorok itu lagi Mas. Pokoknya nyelorok. Kayaknya nyelorok itu yang ini. Oh iya sih. Garang, jadi ceritanya tuh ada filosofinya Mas, itu tuh sebenarnya aku dari itu sebenarnya kan itu Nyi Blorong itu ditunggu dijaga oleh Nyi Blorong itu sama Amok Mai. Oh. Bener kan? Enggak tahu. Yo cus. Nah, sekarang di sini ada Mas Aldivo, ada Mas Adi, Mas Edo, ada Mas Sarya juga. Alhamdulillah tadi wis perkenalan-perkenalan dari vlognya siapa tadi Mas? Vlognya Mas Aldivo. Sampai disuguhi sak meneh akeh lho rek sungkan dhewe aku sampai ada ya, ya, ya. Iki mau aku apa lek enten Mak Darti juga. Ada acara sama sangkuren sama ada tapi Mak Tujuh. Bapak tambah lemu ya Bapak. Malemu. Oh yo. Ulun guru Mas. Wis Mas. Iya, sampean tanya ae. Gimana rasanya ketemu sama di Sario? Seneng sih, seneng. Ono sini sih, ayo. Seneng sih, ono kare. Ono sini kan terpaksa ono ya. Kesan-kesannya gini loh, kesan, jujur ya, ini jujur. Kesan pertama kali kesini ku seneng banget. Gak nyangka bisa ketemu Mas Aldivo dan tim Luf-Luf kan. Tim ono Mas Aryo, ono semuanya pokoknya Mas Tony, Mas Aldivo, Mas Adi, Mas apa itu? Mas Edo. Nah, seneng banget, gak nyangka bisa sampai kesini. Padahal dulu itu kepengen tapi si, belum berani ngomong gitu kan Mas. Si, apa sih yang kok pas gak ditanggepin atau apa gitu kan. Dan ternyata alhamdulillah akhir-akhir ini kebetulan kapan hari DM sama Mas ya, kulok. Terus ternyata ditanggepi dengan baik. Terus alhamdulillah diizinkan buat kesini main kesini. Dan alhamdulillah malah ketemu ya double-double. Malah double-double. Mas Edo, Mas Edo, semuanya Mas Adi. Nanti bisa bikin konten bareng-bareng sama Sario. Ini juga aku bilang ke yang meringankan ini harus saling membantu. Karena ilmu itu kan kita enggak, maksudnya jangan di stop gitu loh. Makanya karena kayak dia ini kita sudah ilmu dari sini, kalau kita juga harus digunakan teman-temannya. Kayak Edo juga kayak gitu, Sario juga sama. Dan tolong teman-teman yang untuk bikin YouTube gitu kan yo. Pokoknya seperti itu lah ya. Buatnya guyu sih Mas. Iya lah iya kan tetangganya dia. Maksudnya tanggungannya sampai dibikinkan YouTube itu kan nanti sebuah. Maksudnya kan pahalamu tetap akan berjalan ya. Karena dari itu kan diruntur lagi. Oh orang lihat-lihatnya yang orang itu bahagia senang terhibur. Jadi kan bahaya kan lagi ke Sario. Ini teman dipertanyaan teman dipertanyaan. Kesan-kesan kamu, kalau kita kan dulu kan tahunnya Sario itu di video. Nah, sekarang kalau Sario itu gimana?
kesan jujur tak kayak apa? Dia lihat mukanya tapi itu tanya. Kita kan lihat keseluruhan, soalnya kedekatan kan jadi nggak bisa. Berdiri, ngapa? Nggak apa? Lek jujur lek, iki lek dulu teko vlog iku ya kan itu kan apa ya orangnya ya asik terus kayak ya lemah mulai luas dan ternyata orangnya ya lebih good looking dari good looking di video-video yang ya kan ini jujur kan ya orang ditutup lebih cakep di aslinya dibandingkan di aslinya. Nah, ini aslinya Mas Joto sering gak ngomong apa ya? Apa kulitnya lebih kenceng loh lo? Tapi sebelum kesini kemarin gak gini, sekarang waktu aku kesana terakhir itu dia kalau aku kesana pagi ya itu masih putih gitu, ntar kalau udah sore kok blawus agak-agak coklat berubah. Tapi kalau sekarang kalau pagi siang sore tetap bersih muka, ini perawatan. Dan dulu aku tuh agak kurus, jadi ininya sekarang apa membentuk iya kan suntik itu suntik sapi suntik sapi oh enggak suntik sapi mana dia dia kaki wando suntik sapi. Terus lagi siapa lagi mau ditanya? Mungkin aku Mas Adi kan enggak sering enggak baru nonton kan kalau Mas Adi kan apa tapi pernah ke sini nih siapa pertanyaan buat Mas Adi. Nah, Mas Adi kan juga termasuk YouTuber pemula dan baru gabung di sini. Kesan-kesannya di buat tim ini apa, Mas? Di keluarga ini. Di keluarga ini. Orangnya sangat ramah. Sebutin lah gubrak lagi deh. Ya kan, keluarga gitu aja ya. Kok gubraknya ganti jenenge ya? Iya. Ya keluarga lu vlog gitu aja kan tim. Keluarganya sangat ramah-ramah, welcome sangat sehat. Welcome. Ya pokoknya disambut dengan ramah, Mas. Alhamdulillah keluarganya sangat baik-baik. Alhamdulillah. Tapi belum bayaran bulan. Jadi kan Mas, iya kan urusan madrasah toh. Ya kan sama cuma. Tuh dia kuliah di Universitas Islam di negeri. Cuma aku tuh sekali lagi ya, cuma aku tuh nganu Mas, kayak enggak semua tak plek marani yo. Karena kadang ki apa ya, enggak sesuai keinginanku gitu. Enggak sehati kayak gitu. Terus akhirnya dia tuh DM sampai panjang, aku sampai enggak tak baca, cuma tak balas oke, makasih, stiker gitu aja. Makanya aku kadang kok dicat itu pasti cuek dan marah-marah. Apalagi tadi siang sore-sore ada yang telepon aku terus gini. Selamat sore Pak, ada dapat hadiah dari aku lihat orang di mana? Telegram. Telegram jebut aku nonton aku susah rasa mau telepon karena dia ada yang ratu dia nggak usah aku. Aku memang kalau di chatting atau apa kayak gitu, tapi aslinya enggak kan? Aslinya enggak. Jadi sekarang lebih selektif gitu Mas. Iya, terus dia DM, WA kasih WA kok. Iya. WA terus aku tak liatin, aku sempat minta foto setengah badan, foto full badan, video pendek, terus aku tak sampai tanya Mas orang tua kamu masih ada enggak? Nah itu orang tua kan enggak ada yang bapak. Terus akhirnya tak tanya kerja orang tua kamu apa? Terus Mas kuliah apa? Jadi bener-bener tak aku bener-bener jangan-jangan nanti yang kesini itu cuma pengen kayak apa namanya main-main aja gitu loh Mas. Dan akhirnya dia udah kayak gitu tak iakan untuk kesini. Terus dia minta video call biar ngobrol sama mama sama aku meyakinkan orang tuanya dia karena misalnya kan masih sempat terang itu masih aku belum mau video call sampai berhari-hari. Terus akhirnya lama banget ya lama banget akhirnya video call bentar abis itu ya udah dia akhirnya kesini tak jemput isu ya
pagi-pagi di terminal. Tapi ambil rezekinya anaknya kali ya, yang sebenarnya juga 3 hari itu langsung seribu. Mungkin juga anaknya kayak Dini, kayak gitu, ganteng-ganteng, maksudnya cakep-cakep gitu lah anak-anak itu. Makanya aku cari tuh, ya bukan milih-milih sama Jamie, karena pasti sama yang tahu di dunia entertainment tuh yang dicari pasti yang good looking kan, ya enggak? Kayak Mas Jamie pasti jualan sandal, yang dicari sandalnya yang gimana? Yang bagus lah. Nah, yang bagus, seperti itu. Bukan berarti aku milih-milih, bukan. Karena sekali lagi gini, aku yang dia tuh gini loh, lucunya tuh gini. Ini bintanci enggak gitu, bincong enggak gitu, kalau bincong enggak mau, belum mau, maksudnya belum mau gitu kan. Terus ini aku lagi, oh kayaknya bukan deh, ya udah aku gitu. Karena cukup satu aja, Sario aja, belum ada penggantinya untuk tanggalnya, kayak gitu. Ya memang Rio, ya Sario kan menghibur juga seperti itu. Ya aku juga seperti itu, punya kekurangan, tapi biar menonton tuh ada yang baru, oh ada Mas Bam, oh ganteng juga, ada Mas apa? Adi. Adi, oh ganteng juga, Tony. Aku udah sabar ke Mas Adi, ya, waktu Adi aja ada teman. Semoga juga. Adi, om, api, oke, diterima Mas Al. Ya semoga kedepannya gak bikin huru hara aja. Kalaupun, kalau mungkin pengen bikin, ya aku sih gak masalah. Maksudnya gak akan pernah berhenti sampai di situ gitu loh Mas. Kayak gitu, ya kan? Ya. Apa nih Meski? Apa harus disampaikan? Aku juga terima kasih buat Mas Jani, Mas Angga yang udah nganter Mas Bang untuk kesini. Rencana berapa minggu? Salah, aku juga terima kasih buat Mas Jami, Mas Angga yang udah nganterin seserahan buat Mas Ario. Oh ya Allah, seserahan. Oh, ya kalau aku bisa kan nih. Aku tanya ya, ini ada anak baru dua, kan kamu sebenarnya nggak punya ini, ya. Kamu ini sama ini. Menurut kamu, menurut kriteria kamu pilih yang mana? Jujur apa? Jujur toh, Mas Ario. Tenang ya. Apa ya? Apa rasanya tuh harga dirinya anjlok demi uang nggak apa-apa? Ini cuma pilih apa sama cuma sekretaris. Ya, andai kan dia ini perempuan lah. Loh ya kok, aku batin aku. Kalau dibukanya merah sini. Enggak, oh, saya jadi bilang Mas Bang. Saling kayak mantan. Oh, lebih mantan Mas. Jangan ngetan, gak enak. Oh, ya Allah. Dia lembes dulu ya, nanti lembes ya. Ngomong gitu pinter. Nah, kenapa mirip yang ini? Ya itu, tadi alasannya hampir mirip. Aduh. Ya sahabat, ya ya. Saat seret kan malah kayak kelingan. Ya, bisa bikin vlog sama ini. Saya jalan salah Mas Abe. Ya, misalnya nek kayak serius iki, nek kayak seneng-senengan iku. Iki guys nek kada banget, terus nek serius iki, biasanya lanangan lho lo Mas. Iya, lanangan gak ada lho. Serius tak omongno, kayak seneng-senengan dhewe lanjut nang njopo. Aduh, lah iki. Iya, terus marah ya tadi. Tapi keduanya kalau aku nih, aku sudah menilai ya dari segi entertainment aku. Ini kalau tak anakku tak nilai semua ya. Kalau Sarah it's okay, aku senang sama dia karena dia itu apa namanya lucu, terus kemayunya tuh maga, artinya kemayu gak kemayu. Maksudnya dia kan, kalau aku memang kemayu, maksudnya aku kemayu. Aku kalau nyanyi udah dengan perempuan orang nggak, kadang nggak tahu kalau aku itu laki-laki. Kadang kalau misalkan apa dari udah jebret itu langsung, wah aku kalau udah dengan pasti feelnya udah perempuan, nggak mau dibilang waria atau apa nggak mau. Nah kalau Sarah ini jujur loh ya, tapi kan kamu ngibur ya. Kalau saya ini mau dandan, tetap dia maga gitu nih Mas Yoyo. Masih ada kakunya gitu. Tapi enggak ada kita ketawa. Ya lucunya tuh di situ ya, ada enggak pantasnya tapi lucu gitu. Kalau Tony kan kayak anak-anak mukanya. Terus kayak di jalan apa nih? Oh dandan itu mukanya kayak ke Cina-Cina ya. Kalau itu ya dia pasti biasa lah gitu. Cool. Terus kalau aku nilai dari dua-duanya kayak Mas Babi itu anak orangnya iya lek marani. Kamu kayak enggak cool kok menurut aku. Pinter. Nah, pinter dia ceria bawanya seperti itu. Kalau wow. Itu benar. Dia tuh ceria. Jadi dari situ harusnya dia kontennya tuh pasti orang nonton akan lebih senang kan dengan tiba dia yang cepat kayak gitu. Dari pembukaannya aja aku udah seneng. Semoga penonton juga tambah senang. Amin. Kalau untuk Mas apa? Kalau Adi ini anaknya kayak ini bawaannya polisi gitu loh. Tentara, polisi, anggota ya, dari bawah kayak gitu. Kok ini istrinya polisi. Gitu.
kalau Adi ini lebih ke berwibawa politik. Ya siapa tahu ya dari dia bikin channel nanti dia bisa sebuah kebanggaan di universitasnya. Amin. Kan? Amin ya Allah. Dia anak ada salah satu yang menjadi YouTuber. Itu bisa juga untuk kebanggaan. Kadang kita kalau udah ada prestasi kayak gini, oh dia tuh YouTuber nih. Kadang kita mau masuk di sebuah universitas atau pekerjaan itu akan lebih dimudahkan. Ya enggak Mas? Iya benar. Iya kan? Contohnya aku Mas Jo, bukan sombong, bukan narsis, bukan ya kepengen ya. Waktu tahlilan ya, tahlilan kan tahlilan yang keluarga aku kan otomatis aku kan ngewangi kaya musuh-musuh piring menurut piring mas apa-apa bro sambil lah, ngewangi kan jauh itu YouTuber ya oh bro, aku komen lagi gini langsung segera ya, langsung malah ini mencik kan memang sih kadang aku makanya ngomong kalian tuh kalau punya YouTube itu bisa untuk menjadi batu loncatan loh. Kayak misalkan aku ya kadang tuh nggak jujur ya kadang aku di jalan tuh suka marah-marah. Artinya marah-marah gini mas, kadang kita kan simpangan sama orang dia nggak pelak dia tuh rating kesamaan gitu kemana. Lah kemarin ternyata sama Tony naik sedan itu yang tua itu kan. Aku kan harusnya dia berhenti, aku yang jalan, dan dia berjalan, aku langsung dalam hati tuh gini kata-kata kotor ya itu keluar dari situ sampai aku marah-marah, jadi kayak buat kita lebih pede kali ya kalau kita tuh kayak punya sesuatu di apa karya didikan itu lebih pede ya enggak. Jadi siapa tahu dia nanti di universitasnya jadi suatu kebanggaan. Amin. Kalau Mas Mat enggak kuliah? Enggak. Lulus SMA berarti SMK bisa nggak? Perhotelan. Oh perhotelan berarti saya juga pernah kerja di hotel. Oh. Kalau ada ini perhotelan Mas Aryo yang sakit di hotel. Pokoknya tetap semangat lah ya kayak gitu. Pokoknya apa seru sih mau ada yang nonton, mau view-nya sedikit banyak itu kita tetap upload. Karena kita nggak pernah tahu rezeki yang datang yang mana. Jangan nanti sepi orang kok sepi banget nggak ada. Ngomonglah sama kita mas kita lagi sepi ini gimana caranya? Kita pasti akan saling membantu. Yang penting di dunia awal itu kan kita nggak saling menjatuhkan ya mas. Dunia usaha pun juga sama seperti itu. Kita nggak boleh saling menjatuhkan. Dunia YouTube itu juga sama seperti itu. Kita nggak boleh saling kita harus saling mendukung, saling support, tadi juga seperti itu, semoga bisa membantu. Nanti orang tuanya di surga itu bahagia ya putranya, dan semoga nanti bisa membantu orang tuanya. Oke, sudah. Saya juga semoga hidupnya berkembang, beli apa sesuatu yang diinginkan, jadi orang tuanya. Mas Jemi juga, kalau Mas Jemi sudah punya usaha karena jadi YouTube kan paling buat seringan ya. Tapi paling nggak Mas Jemi selalu ada ya nonton. Buat itu juga, buat Tony, buat Danang juga. Buat Mas, Bang semangat selalu nih kalau bisa Pak. Mas, aku pengen dong kesana untuk ngomong aja. Kalau misalkan main-main dong kesini, aku pasti akan main kesana. Semoga Corona juga cepet. Ya. Terus, apa namanya, kita semuanya dari keluar. Nggak usah malu-malu kadang untuk tanya ataupun apa itu kan apa maksudnya aku juga orang biasa lah hanya mungkin Tuhan memberikan sesuatu kayak alat agar semuanya bisa menggunakan alat ya toh. Oke cukup sekian dari saya juga Mak Darti. Mak Darti gimana perasaannya ditekani adik Mas Angga? Seneng banget aku kan pernah delok nganu ngeplok sama Mas Jimmy itu dia apa bicaranya tuh kok enak gitu. Ya semoga Mas Gebam di subscribe ya teman-teman semua. Terima kasih. Ini dorong. Aku mau ngomong apa ya? Udah itu aja kayaknya ya teman-teman. Aku mau ucapin terima kasih nanti biar bikin konten-konten lah sama teman-teman selama di sini. Karena kayak Mas Jemi nggak bisa lama-lama ya. Bisa berapa hari? Ini lah, insya Allah bisa. Bisa ya, maksudnya biasanya kan Mas Jemi ada pekerjaan seperti itu. Oke, buat Mas Gibar jangan lupa di subscribe, terima kasih sudah kesini. Mas Jemi juga, Mas Angga terima kasih, Mas Aryo juga tetap semangat selalu. Yuk, silakan tutup ya. Oke, Rek, terima kasih buat semuanya yang sudah nonton. Pembukaan sih juga, pembukaan. Oh, pembukaan. Stay lost. Halo rekan-rekan aku Gibang Vlog. Nah, gitu mas. Penutupan.
Oke Rek, terima kasih wis nonton videoku sampai buyar. Alhamdulillah udah seneng banget iki wis ndredeg karo-karuan. Pokoke dintene vlog-vlog selanjutnya meneh pasti ini lebih seru maneh, lebih gokil maneh ya Mas yo. Soale kan saiki sik tegang kabeh rek sik ndredeg sik koyo adem anyep ngono lho. Ya Mas. Enggak ora. Wis sakmene videone terima kasih dan dadah. Assalamualaikum.